Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT dan berbahagia bisa hadir di sini berkumpul dengan para pemuda dan pemudi. Saya juga merasa masih muda sebetulnya. Kalau disuruh tebak, ya, saya kira-kira usia berapa yang kecamata? Kira-kira berapa? 40 ya? Terima kasih. Ya. Kalau ada hadiah, kasih hadiah. Second opinion, ya. Yang baju merah, kira-kira berapa saya? 47, lainnya mendekati. Saya sekarang 49, hampir 50. Tapi kalau berada dengan para pemuda ini, insya Allah ya, bisa konsultasi dengan pemuda juga. Saya yang bergembira kedua karena saya juga pernah sama dengan saudara-saudari saat di remaja masjid. Ya. Remaja atau pemuda masjid, kemudian dengan berbagai aktivitas di kepemudaan, termasuk di BKPRMI dan beberapa organisasi pemuda lainnya. Yang kedua, yang ketiga, ini alhamdulillah materi hari ini materi yang luar biasa. Ya. Dari judulnya ini sebetulnya bisa diuraikan setiap penggalan katanya bisa satu ceramah. Ya. Dan malam ini saya tidak tahu waktunya diberikan sampai jam 9. Oh, sampai jam 9 tidak lama ya. Saya kira jam 2 subuh ya. Seperti acara anak-anak muda biasanya kan sampai tengah malam. Baik, jadi ada jalan perjuangan, ya, ada para pelindung surga. Kita bicara dari belakang, ya, pelindung surga. Sebetulnya kalau orang asal disebut orang beriman, harusnya semuanya merindukan surga. Bahkan banyak orang yang tidak beriman pun kalau ditanya selepas dunia ini kira-kira apa ada harapan Anda? Dia bilang saya juga ingin berbahagia di alam sana. Kalau walaupun mereka tidak tahu apa itu alam sana. Saya punya pengalaman epik dalam masalah ini. Ketika saya mengajar di Jepang 2002 sampai 2007 saya mengajar di sana. Itu kan saya sering berdialog dengan mahasiswa saya. Saya tanya, jadi ini tiga pertanyaan yang Anda perlu jawab, saya bilang. Mengapa kita, dari mana kita, ini kita di Indonesia dari mana, dan mengapa ada di sini, di dunia, dan nanti mau kemana setelah ini? Yang pertama dan yang kedua pasti jawabannya, tidak, pasti salah-salah lah. Dari mana, terus mengapa di sini, itu susah mereka jawabnya. Tapi mau kemana, ini rata-rata dijawab benar dan itu saya surprise bahwa mereka yang anggaplah tidak beragama sebab orang Jepang itu hampir semua tidak beragama ya. Ini pengalaman mereka walaupun secara formal mereka ada yang namanya agama Shinto ya. Ada juga Buddha tapi mereka mengatakan lebih banyak pada budaya. Ini profesor ahli agama beberapa kali ke Buddha di tempat saya mengajar. Tapi ternyata mereka percaya ada alam lain dan kita akan ke sana. Nah, tapi mereka tidak tahu persisnya seperti apa. Dan ini adalah hal atau salah satu hal yang menjadi keistimewaan ajaran Islam. Ya. Karena ajaran Islam bisa memberikan informasi secara rinci tentang alam setelah kematian ini. Ya. Bahkan dimulai dari keluarnya jawa dari jiwa kita itu terinci kita kemana dulu di alam mana dan apa yang dilakukan apa keadaannya setelah itu berapa lama kita akan menanti lalu kemudian terjadi huru hara kiamat lalu kita dibangkitkan ya bagaimana proses kebangkitan apa yang terjadi di sana bagaimana keadaan lalu dijelaskan secara terinci. Setelah itu apa? Ya,
sampai nanti di ujung surga dan neraka. Sudah selesai belum? Masih ada lagi detail rinci apa itu surga, apa itu neraka. Bagaimana keadaan di surga, keadaan neraka. Tidak berhenti saja di situ saja. Bagaimana orang di neraka ada yang bisa keluar, ada akhirnya, ada yang kekal. Di surga ada yang terus naik tingkatan mereka, ya, naik, dan ada yang masuk ke dalam surga dalam keadaan sangat sulit, ya, dan mendapatkan balasan yang paling rendah dari penduduk surga, tapi itu sama dengan 10 kali dunia ini, ya. Ini kan luar biasa ajaran Islam ini. Maka dari sisi ini saja, saudara-saudari, patut terus bersyukur pada Allah SWT. Ya Allah, luar biasa kita ini mendapatkan, ya, karunia-Nya. Diberi agama yang luar biasa, memberikan penjelasan tentang hari kiamat. Apakah hanya hari kiamat saja? Oh, tidak. Apakah alam akhirat saja? Tidak. Bahkan tentang dunia ini lebih banyak lagi, tapi bukan itu akan kita bahas hari ini. Jadi kita orang beriman adalah orang-orang yang cinta pada surga, orang-orang yang rindu pada surga. Rindu secara mendasar, kita ini berada di surga. Karena sesungguhnya tempat asal kita, ya, itu memang surga. Betul atau betul? Betul ya. Kenapa? Karena dulu orang tua kita, siapa namanya? Adam alaihissalam dan istrinya, itu memang ditempatkan di surga. Jadi kalau kita masuk surga, ya itu memang tempat kembali kita. Asalnya memang di sana kita. Jadi kalau ada yang tidak ke surga, itu kecelakaan besar. Makanya dalam istilah Quran itu, salah satu neraka itu namanya Wa'il. Neraka Wa'il, ya. Tempat yang sangat celaka. Orang yang paling celaka. Karena seharusnya masuk surga. Nah, berbicara tentang rindu pada surga, orang beriman sangat rindu pada surga. Kenapa? Karena disanalah keabadian itu, keabadian yang menyenangkan, ya. Keabadian yang luar biasa kenikmatannya, tidak dapat dibayangkan oleh otak kita, pikiran atau hati kita, dan tidak pernah terlihat oleh mata kita, serta tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Itu di antara wasful jannah, gambaran surga dari hadis Nabi SAW, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang sahih, tempat yang paling disukai oleh manusia, sebab seluruh yang terbetik dalam hati manusia, dalam pikirannya, ada di sana dari kesenangan. Bahkan di sana ada yang tidak terbetik dari pikiran mereka. Yang paling umum digambarkan tentang taman-taman yang indah, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, istana-istana yang luar biasa indahnya, dari mutiara, dari batu-batu permata yang sangat berharga, dari rumah-rumah kaca yang indah, ya, dari mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya dengan segala kenikmatan yang ada. Saya sengaja gambarkan ini agar kita tambah rindu pada surga. Di dunia ini tidak usah gambarkan seperti surga. Diceritakan saja seperti puncak bagi mereka yang tidak pernah ke puncak. Tahu kan puncak? Itu kalau kita bicara puncak, itu artinya di Jawa Barat, Bogor situ. Walaupun istilah puncak ini semua gunung bisa berarti puncak, tapi ini nama sudah dimonopoli oleh oleh puncak-puncak gunung di Jawa Barat situ, di Bogor itu. Sama dengan Aqua untuk
mineral, Indomie untuk mie instan, ya, Pepsodent untuk pasta gigi, ya, dan seterusnya. Kalau ada di antara kita yang belum pernah ke puncak, diceritakan tentang bagaimana kita ke puncak, pasti dia rindu ke sana, betul? Bagaimana lagi dengan surga? Sayang, kita ini dalam pelajaran-pelajaran kita kurang itu mendalami keindahan surga. Dan ada yang bilang, Ustaz, kalau selalu cerita surga dan neraka, umat ini tidak maju, nanti jadi pengkhayal-pengkhayal. Itu keliru. Memang kalau salah dalam menceritakannya, boleh jadi seperti itu. Tapi kalau menceritakannya dengan cara yang benar, tidak. Dia akan memberi motivasi bagi umat Islam, orang beriman, berbuat sebaik-baiknya di dunia ini. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW. Betul apa tidak? Waduh, kayaknya enggak serius nih. Betul apa betul? Betul. Kita kalau udah malam begini, tidak ada respon, ya itu udah pada mau bobo. Jadi jangan sampai ceramahnya jadi bobo nanti. Nanya perlu dijawab. Jadi cara menceritakan selama ini dalam beberapa buku-buku literatur atau memang tidak hidup menceritakannya, ya, ya, berhenti hanya pada kisah itu, kisah surga neraka. Harus dia selalu dikaitkan dengan bagaimana kesananya. Dan malam ini, ya, kita patut berterima kasih kepada panitia dan pengurus Yis Al Azhar memberikan satu materi yang bagus, ya, jalan juang para rindu surga. Tapi saya ingin tanamkan lagi kerinduan pada surga. Para sahabat Nabi SAW kalau cinta surga itu seolah-olah mereka tidak mau lagi hidup di dunia ini, walaupun hanya beberapa menit. Ya, dalam sebuah peperangan seorang sahabat diceritakan tentang surga, itu baru satu sifatnya saja, bahwa dia seluas, dia lebih luas dari langit dan bumi. Benar katanya, iya benar. Korma yang 3 biji, ya, yang harusnya dia makan, dia buang, dia bilang, bahi, terlalu lama kalau saya harus habiskan korma ini, ya, untuk mengejar surga. Begitulah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau kita dalami bahwa mereka setelah beriman pada Allah SWT, maka yang selalu dalam pikiran mereka adalah rindu kampung akhirat. Dan kalau bicara kampung akhirat, artinya kalau rindu kampung akhirat, artinya rindu surga, rindu jannah. Maka saya berharap malam ini bertambah kerinduan kita pada surga. Bilang amin. Allahumma ja'alna minal mushtaqina ilal jannah. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang rindu pada surga. Janganlah jadikan kami orang-orang materialistis yang ingin terus hidup di dunia ini. Tempat kita bukan di sini, tempat kita di sana. Ini adalah tempat lewat, ya, abir sabir kita ini, orang yang numpang lewat. Sebenarnya tempat tinggal di akhirat sana, la hiya darul hayawan, dia adalah tempat tinggal, tempat hidup yang sebenarnya. Baca kembali, ya, Hayatul Sahabat, kisah para sahabat, Hayatul Anbiya, kisah para nabi, bagaimana rindu mereka pada surga. Sehingga motivasi kita untuk kesana besar. Sekali lagi, ini tidak perlu dikhawatirkan membuat kita mengawang-awang seolah kaki kita tidak berpijak pada bumi lagi. Tidak, ya. Ini adalah sebuah perspektif, perspektif yang Allah SWT gambarkan, yang harusnya mata kita, pandangan kita tertuju ke sana. Tapi tidak perlu kita terbang ke sana. Kita boleh berjalan menuju sana, tapi bisa jalannya kita pilih. Mau lewat jalan tol, highway, ya, highway bebas hambatan, atau mau jalan yang berliku, ya, muter-muter, ya, terdampar dulu. Ada orang sampai di surga, tapi terdampar dulu di neraka. Bilang sama-sama, na'udzubillahi min dzalik.
ada yang kurang diceritakan, kurang diceritakan. Nah, ada yang terdampar dulu di neraka. Nah, baik, saya kira cukup sekedar pengantar. Jadi ini sifat penting. Jangan ada di antara kita yang salah paham tentang kerinduan pada surga. Apalagi kalau salah membaca ungkapan seorang sufi, ya, yang mengatakan bahwa ya Allah, aku tidak mencari surgamu, aku hanya menginginkan ridhamu. Andaikan aku dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada masalah bagiku, yang penting engkau ridhoi. Ini sebetulnya ungkapan orang gila. Orang gila. Itu ridho Allah dan surga itu seperti dua sisi mata uang. Kalau mata uang itu salah satu sisinya hilang, aku udah uangnya. Udah, tidak bisa dipisahkan. Kalau Allah ridho, kita dimasukkan dalam surga. Kalau kita dimasukkan dalam surga, artinya kita diridhoi Allah SWT. Jadi ini jangan keliru. Ada yang mengatakan bahwa wah, kalau Anda beribadah ingin surga itu tidak ikhlas. Ini dari siapa? Katanya kalau cari surga tidak ikhlas. Kok? Kan Quran cerita begitu. Setiap amal soleh, nah Allah SWT bilang, ya balasannya surga. Betul? Hadisnya bilang begitu. Jadi tidak ada pertentangan. Ya. Itu namanya sok ikhlas. Ya. Bedakan ikhlas dan sok ikhlas. Ya. Jadi saya beribadah saya mau surga, itu benar. Ada yang bilang, wow, kalau begitu Ustaz pamrih. Emang masalah kalau pamrih. Yang penting pamrihnya dari Allah. Yang salah itu kalau kita sholat pamrihnya dari camer. Nah, ini biasanya di laki-laki nih, calon mertua, ya. Mumpung ada calon mertua, ayo kalau perlu sejadahnya panjang-panjang. Ya. Kalau pamrih jangan malah boleh, termasuk pamrih yang tertinggi surga. Bahkan Nabi SAW suruh kita kalau berdoa minta surga jangan tanggung-tanggung, ya, jangan tanggung-tanggung. Minta surga apa? Firdaus. Nabi akan idza sa'altumullah fas'al jannata al-firdaus atau kama qara al-salam fas'al al-firdaus al-a'la, minta firdaus yang tertinggi. Jangan bilang ya Allah masuklah ke dalam surga walaupun cuma di pinggirnya, ya Allah. Enggak ada doa seperti itu, enggak ada. Doanya ini. Nah, baik. Ini mungkin cukup ya, dan satu penggalan sudah dijelaskan, maka saya ingin dulu menjaga soal. Terima kasih. Sekarang kita bercerita tentang masuk surga. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah memberikan jalan-jalan masuk surga dengan banyak sekali. Walaupun ada nilai dasar yang tidak boleh tidak dimiliki oleh setiap orang. Ya. Nilai dasar itu adalah iman, tauhid kita pada Allah SWT. Tauhid. Lalu yang kedua, salat kita. Kalau tauhid sudah beres, tidak ada syirik. Dan salat kita sudah terjaga, salat lima waktu, maka peluang masuk surga insya Allah besar. Ya, amin. Selama kita tidak menentang ajaran Allah SWT, selama kita tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kalau terkadang terjatuh pada yang haram atau terkadang melalaikan yang wajib, terkadang ya, jangan terus menerus ya, itu bisa dimaafkan oleh Allah SWT. Asalkan itu nilai dasarnya. Nah, nanti masuk surga, ini banyak jalannya. Pintu surga saja dalam hadis yang sahih dikatakan ada 8. Betul? Betul. Kok cuma moderator aja? Kayaknya ini moderatornya yang semangat. Betul, Pak. Oh, betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kalau akhwat juga sudah semangat nih, luar biasa. Ya. Nah, saya tidak akan bahas semua jalan-jalan masuk surga itu. Ya, seperti di sini banyak akhwat nih. Ini ada jalan khusus buat para akhwat. Tapi
kita bahas sesuai permintaan pengurus hari ini. Jalan cuap. Salah satu jalan tol, highway masuk surga adalah jalan perjuangan. Ya. Jalan perjuangan adalah salah satu jalan tol masuk surga. Dan ini perlu dijelaskan juga agar bisa meluruskan pemahaman yang keliru, baik keliru ekstrem kiri, kiri sini ya, maupun ekstrem kanan. Yang ekstrem kanan yang kita sudah tahu selama ini, orang-orang yang memudahkan surga, yang dengan istilah mereka jadi pengantin-pengantin, betul? Bukan pengantin setelah melamar anaknya Pak RW, bukan. Bukan pengantin, tapi mereka maksudkan seorang anak muda yang kemudian mengejar syahid, tapi dengan cara dalam pikiran dan kadang-kadang hawa nafsu mereka. Ya, melihat ini ada tempat orang kafir atau orang yang dianggap mendukung negara kafir, lalu diledakkan dengan meledakkan dirinya. Dan kata mereka ini jalan tol menuju surga. Ini harus kita beri tanda X. Tidak semudah itu. Kalau itu, maka surga ini menjadi begitu murah, ya, begitu murah, dan bisa menjadi serampangan orang masuk surga. Ya. Dan ini bisa mencoreng, bisa merusak citra ajaran Islam. Karenanya, hadirin hadirat, ya, para pemuda-pemudi yang hadir malam ini kita perlu luruskan. Dan kita akan berbicara, mana jalan juang yang sebenarnya. Sebelum itu kita tegaskan lagi bahwa perjuangan adalah jalan yang paling gampang masuk surga. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang bagaimana masuk surga melalui jalan perjuangan. Ya. Di antaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Ayat ini sebetulnya diawali dengan ayat 14 ya, tentang Arab Baduy yang berkata kami telah beriman. Itu ayat 14 ya. Turun ayat dari Allah SWT katakan pada mereka orang Arab Baduy itu, bukan kalau saya begini hanya menggambarkan kan, bukan kalian Arab Baduy ya. Ya bukan, ya, jelas kalian bukan Arab ya, dan saya juga tidak bilang anda Indonesia Baduy, tidak juga ya, kalian bukan Baduy. Baduy itu apa artinya sih? Baduy, Baduy apa artinya? Apa tadi mbak? Baduy, Baduy itu orang yang tinggal di jauh di pedalaman, pegunungan atau ya itu dari atau mereka-mereka yang belum terkena sentuhan perkotaan atau budaya orang Baduy. Baduy itu dulu di zaman Nabi orang yang tinggal jauh di pegunungan, di padang pasir, bergaulnya kebanyakan dengan unta. Ya. Ya, makanya perangai mereka keras. Ya. Ingatkan kisah Baduy dalam hadis-hadis banyak kan? Saya kira dia rajin kajian. Sekali waktu ada Baduy masuk masjid langsung benci. Itu Baduy, itu orang kota mah enggak bisa. Ya. Satu ketika ada orang Baduy narik selendang Nabi. Bagi-bagi harta Allah ya Rasulullah. Ini Nabi digituin. Ya. Wah, satu kali lagi ada Baduy bilang, "Kau harus berlaku adil ya Rasulullah." Sampai merah wajah Nabi SAW, kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Tapi namanya orang Baduy yang menjadi malu dia aja, ya. Jadi kalau ada di sini yang suka bikin aneh-aneh, hati-hati, Baduy ya, ya. Ya. Baik. Jadi Arab Baduy ini mengaku beriman, turun ayat belum. Kenapa tidak dianggap beriman? Karena iman belum masuk dalam hati mereka, ya. Nah, saya tidak mau terangkan lagi itu karena terlalu panjang. Loncat ke ayat 15. Ayat 15 itu menegaskan siapa yang sebenar-benarnya beriman. Innamal mu'minuna, hanya saja
orang yang benar-benar beriman itu alladzina aman ya billahi wa rasulih. Hanya saja orang yang benar-benar beriman amanu kok dua kali, innamal mu'minuna alladzina aman. Gimana menerjemahkan di sini kata iman yang kedua itu berarti keyakinan ya. Jadi hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat yakin ya kepada Allah dan Rasulnya, sangat yakin akan keesaan Allah SWT dan risalah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu nyambung, jangan menerjemahkannya begini. Hanya saja orang-orang yang beriman itu ada orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Terus orang nanya, loh, ini kan kata menerangkan yang sebelumnya, kok sama kata? Ya, ini kalau Anda berlatih menerjemahkan. Ya. Jadi hanya saja orang-orang beriman itu adalah mereka yang sangat yakin dari dalam hatinya terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, ini diperkuat lagi pada ayat berikutnya, penggalan berikutnya. Tsumma lam yartabu, lalu tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Nah, karena itu saudara-saudara ini belum masuk nih kepada yang jalan jua belum ya. Ini masih pengantar, makanya siap-siap kalau molor dari jam 9 ya, tapi tidak sampai jam 12 cuma ternyata itu diperkuat. Jadi iman itu adalah sesuatu yang terhujam di hati. Ada pelajaran penting di sini yang membuat saya tidak ingin buru-buru ya, bahwa kalau kita ini sering melakukan muhasabah, apakah kita ini beriman atau tidak, letakkan tangan di dada. Bukan untuk merasakan bagaimana getarannya iman dan bukan iman, bukan itu, sampai hari kiamat yang ketemu ya. Ini hanya membantu aja. Letakkan tangan di dada lalu kemudian rasakan seberapa besar keyakinan kita akan Allah SWT dan Rasulnya. Adakah kita itu benar-benar yakin? Adakah kita benar-benar bertawakal padanya? Adakah benar-benar kita rindu kepada Allah SWT? Ya. Adakah kita benar-benar cinta pada Allah dan Rasulnya? Itu. Jadi di dalam hati itu malam nyata. Adapun pengamalan-pengamalan ini itu adalah tanda daripada iman itu. Ya. Sekalipun juga dia masuk jadi bahagia. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW menjelaskan tentang takwa atau iman. Nabi SAW menunjuk ke dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa, tiga kali. Takwa itu di sini. Nah, ini kalau tidak menjelaskannya lengkap bisa salah paham nih, seperti sebagian putri-putri kita ya, sebagian daripada saudari-saudari kita bilang, saya ini ustaz tidak pakai jilbab tapi hati saya bersih. Ada yang bilang begitu kan? Iman itu ustaz bukan di kepala, bukan penutup kepala ustaz, tapi iman itu di sini. Ada hadisnya kok ya, memang hadisnya benar, tapi Anda salah mengartikan hadis ya. Memang iman itu di sini terminalnya, tapi menutup kepala, menutup aurat itu bahagian dari iman ya. Dan sekaligus menjadi tanda. Kita kan tidak punya teropong iman ya, punya gak kita? Atau termometer iman ya, ambil sampel darah terus kelihatan ya, enggak kan? Jadi gimana bisa melihat iman, mengetahui iman? Dari tanda-tandanya. Salah satu tanda orang beriman menutup aurat, sholat dan sebagainya. Tetapi, dan ini yang paling penting sebagai penutup dari penggalan ini, yang paling penting di sini. Tetapi bagi kita yang sudah rajin sholat, yang sudah menutup aurat, yang sudah puasa, yang sudah mulai juga berdakwah, jangan menganggap suci hati. Jangan cepat-cepat merasa puas, apalagi menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Allah SWT dalam surah An-Najm, فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ
jangan menganggap diri Anda suci. Huwa a'lamu biman taqa. Dia saja Allah SWT yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Jadi kita patut bersyukur pada Allah karena sudah sholat, bersyukur pada Allah SWT karena sudah menutup aurat. Tapi selalu tetap merasa, ya Allah, jangan sampai iman saya ini belumlah iman yang sebenarnya. Ya, sebab orang munafik juga ada yang sholat, betul atau tidak? Betul kan? Orang munafik juga ada yang menutup aurat. Ya, karena itu ayat ini kita baca untuk semakin mensucikan hati kita, membersihkan hati. Dan bukan kita yang pertama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahu Umar? Umar bin Khattab. Ya, kalau Umar menjual ikan ada juga. Ya, Umar bin Khattab tahu kan? Salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Umar bin Khattab tidak pernah merasa bahwa dirinya sudah dijamin. Selalu bersedih, selalu menangis, selalu muhasabah, khawatir kalau imannya berubah. Ya. Inilah yang harus kita bawa dalam diri kita. Fala tuzakku ampusan. Dan disinilah pentingnya ketika membaca ayat tadi. Innamal mu'minu alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Dan biasanya ini terbukti di saat datang ujian. Ketika ujian datang, terutama ujian yang berat, di sana akan terbukti siapa yang imannya itu ada di dalam hati dan siapa imannya hanya di dalam penampakan saja. Wal iyad. Lalu lanjutan ayat tersebut, ya, setelah menegaskan pusat iman di hati kita, Allah SWT menyebutkan salah satu ciri orang beriman. Dan dalam ayat ini satu saja yang disebut. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Jadi orang yang benar-benar beriman pada hakikatnya adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan pendapat ulama dan bukan tafsir dari ayat. Itu tersurat jelas tegas. Ya. Sekali lagi saya baca supaya ini lebih didalami. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang sangat yakin kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka tidak ragu-ragu dan berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT. Ayat dan hadis ini begitu banyak, tapi yang lebih penting adalah apa yang dimaksud dengan perjuangan itu. Memang kalau kita lihat ayat-ayat yang menceritakan tentang perjuangan banyak menggunakan kata jim ha, kata yang bersumber dari tiga huruf jim ha dal, ya, jahadah atau jihad atau mujahadah, ya. Yang lain lagi pakai qatalah, qatalah atau qatalah atau kita berperang. Itu benar bahwa salah satu makna perjuangan adalah jihad atau berperang di jalan Allah SWT. Tetapi perjuangan itu tidak semata-mata berperang di jalan Allah SWT. Tidak semata-mata jihad dalam artian mengangkat senjata. Kalau cuma itu, seolah-olah kita sekarang ini tidak punya kesempatan berjuang, betul? Ya, ini gara-gara keliru memahami makna jihad, makna perjuangan, maka sebagian pemuda tidak ada lapangan jihad, dia bikin sendiri. Ya, bikin sendiri dengan memahami secara sempit ayat-ayat hadis-hadis tentang syuhada, tentang masuk syurga dan sebagainya. Ini gara-gara keliru memahami perjuangan itu. Padahal Islam ini universal di setiap masa, setiap tempat akan terus bisa tetap. Nah, yang paling gampang begini,
Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW ketika di Mekah, bahkan sampai hijrah ke Madinah sebelum terjadinya perang Badar. Saya ulang, Nabi SAW dan para sahabat ketika di Mekah dan setelah hijrah sebelum terjadinya perang Badar. Saya mau tanya, apakah mereka pejuang-pejuang atau bukan? Saya ulang lagi, para sahabat Nabi SAW, para sahabat ya, yang menyertai Rasulullah di Mekah dan sebelum hijrah, dan pada saat hijrah sebelum perang Badar, apakah mereka itu termasuk pejuang-pejuang atau bukan? Kok ragu? Sekali lagi, pejuang atau bukan? Masih sedikit yang menjawab. Pejuang atau bukan? Yang tidak setuju angkat tangan. Mereka pejuang, padahal tidak ada perang di sana. Betul? Betul apa betul? Tidak ada perang. Perang Badar itu nanti tahun 2 Hijriah. Tapi mereka semua pejuang. Semua pejuang. Karena memang perjuangan ini tidak semata-mata perang. Bahkan perang itu sebetulnya hanya bagian dari perjuangan. Malah kalau kita melihat nanti secara lebih umum, sebetulnya perjuangan yang paling penting dalam Islam itu adalah dakwah. Ya, dakwah. Dan perang itu hanyalah bagian dari dakwah ketika dakwah ini harus dilindungi dari orang-orang yang memerangi. Itu pun harus memenuhi syarat-syarat. Kalau tidak tidak memenuhi syarat-syarat jihad, maka jihad yang dikumandangkan, perang yang dikumandangkan akan merusak dakwah. Ya, akan merusak dakwah. Ya, yang merupakan tulang punggung dan jalan perjuangan paling utama dalam Islam. Makanya, barangkali saudara-saudari sudah pernah baca ada ayat secara khusus turun melarang para sahabat untuk berperang. Betul? Betul apa betul? Ada larangan. Ya. Tidakkah kalian melihat orang-orang ini dalam surah An-Nisa ya, ayat 77 kalau tidak salah. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang dikatakan pada mereka, tahan tangan kalian dari berperang. Bukan saatnya berperang. Ya, bukan saatnya berperang. Alam tara'ila alladziina qila lahum kuffu aydiakum. Tahan tangan kalian. Ini bukan saat berperang. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Ya. Nah, maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin tegaskan sekali bahwa sesungguhnya jalan juang para perindu surga itu tiada lain adalah jalan dakwah. Dan inilah yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut. Sebab tugas utama Nabi Muhammad sallallahu dan pengikut-pengikutnya apa? Tugas utama mereka di dunia ini apa? Dakwah. Tugas mereka adalah dakwah. Kalau tidak percaya, baca surah Yusuf ayat 108. Surah Yusuf ayat 108. Bagaimana bunyinya? Ada yang tahu? Kalau ada yang hafal ini dapat hadiah nih malam ini. Tidak usah banyak-banyak, 50.000. Tanpa melihat dulu dong dari hafalannya. 3, 2, 1. Saya cepat-cepat sebut jangan sampai ada yang hafal. Kan masa penceramah ngasih hadiah lagi. Tapi saya serius nih. Kalau ada yang hafal, insya Allah saya kasih dengan ikhlas. Allah SWT berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلٍ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada siapa ini? Katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada siapa?
setiap ada ayat yang berbunyi kul seperti kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad kepada siapa? Pada manusia, pada pengikut-pengikutnya. Katakan wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutku, pada manusia, hadihi sabili, inilah jalanku. Itu bayangkan kalimatnya itu langsung, ini jalanku. Tidak pakai, tidak perlu tafsiran itu. Ya, tidak tersurat, tidak tersirat, ini tersurat. Qul, katakan Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Apa itu? Tidak perlu berpikir. Ya. Allah tidak minta kita untuk menduga-duga. Langsung Allah sudah jelaskan dalam lanjutan itu. Ad'u ilallah. Yakni jalanku itu adalah apa? Dakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu dan hujjah yang nyata. Ana, siapa di sini ana? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti. Siapa itu? Siapa itu? Semua pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini jelas, tegas, bahwa jalan kita sebagai muslim, sebagai pejuang, tiada lain adalah jalan dakwah. Itu ayatnya jelas. Silakan kalau pulang kaji lagi, baca lagi. Saya ulang, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalan. Maka saudara-saudara yang di belakang Allah SWT, kalau kita ini adalah pemuda-pemudi yang benar-benar mau jadi pejuang dan bukan yang menjadi pecundang, mau yang benar-benar menempuh jalan lempeng atau jalan lurus dan jalan cepat ke surga, inilah jalan kita, jalan dakwah. Kalau Anda benar-benar perindu surga, kalau Anda benar-benar pejuang, maka sesungguhnya jalan kamu adalah dakwah. Dakwah dan dakwah. Dan inilah yang pernah dibuktikan oleh Nabi SAW. Perhatikan bagaimana Nabi SAW di Mekah. Beliau melakukan dakwah dengan berbagai bentuknya, di setiap waktu, setiap kesempatan, dengan berbagai risiko dan tantangan yang dihadapi. Bukan Nabi SAW sendiri, para pengikutnya demikian. Mereka mengalami dan mendapatkan cacian, cemoohan, makian, gangguan. Di mana itu? Di jalan dakwah. Malam ini kita ingin kembali melihat bagaimana semangat para pengikut surga untuk kembali menghidupkan dakwah. Dan kondisi kaum muslimin hari ini sangat memerlukan, sangat membutuhkan para pejuang-pejuang hakiki yang berjuang di jalan dakwah. Yakin atau tidak? Yakin? Kalau tidak, saya beri kesempatan tanya jawab sekarang. Ya, sebelum saya lanjut, apakah dakwah itu? Ya, kalau belum yakin ya, kita diskusi dulu. Ya, bagaimana moderator? Iya, silakan. Sekaligus ini siasat untuk minum. Baik, sekilas tadi telah disampaikan oleh Ustaz Zaitun bahwa jalan juang itu para pengikut surga salah satunya adalah jalan dakwah. Namun pada momen saat ini Ustaz menyampaikan apa itu dakwah. Bagi hadirin kalian yang bisa memberikan pandangan, dipersilakan. Boleh tanya juga. Lebih enak nih kalau ada dialognya.
jangan nanti kita udah panjang-panjang terakhir udah ustaz selamanya bagus ya. Terus apa kira-kira intinya? Ya nanti saya pikir-pikir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bos, setiap kita kan pasti ingin meraih dunia surga. Ya. Nah, tadi antum bilang jangan dakwah. Kalau misalnya kita nih para remaja atau yang sudah balik yang tahu akan apa tentang keimanan, pasti kan ada namanya kita ini selalu ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Kayurnas antau nih mas. Jadi kalau misalnya menurut saya itu, mohon maaf nih kalau saya salah. Jadi dakwah itu ada yang dengan memberi ceramah atau dengan membantu sama orang lain, atau dakwah dalam jihad harta, atau dakwah dalam jihad saling apa berlomba-lomba dalam kebaikan. Soalnya yang saya pelajari dalam kehidupan ini banyak sekali anak muda ini atau teman-teman kita, nah itu membuat komunitas banyak tuh, ada komunitas sedekah harian, ada komunitas one day one juice, ada komunitas hal-hal yang positif begitu. Nah pastikan tujuan mereka satu, nah ini sebagai jalan mereka untuk menuju surga insya Allah ya. Nah apakah dengan komunitas-komunitas yang berbagai macam ragamnya ini, itu kan kalau menurut pendapat saya sebagai dakwah juga ya Ustaz ya. Nah, salah satunya lagi surga itu sangat mahal Ustaz, tidak bisa dibayar dengan sedekah, tidak bisa dibayar dengan sholat, kecuali ridhonya Ustaz. Nah, bagaimana kita mendapatkan ridho Allah dengan secara sempurna? Maaf, kalau kita sendiri tidak sempurna Ustaz. Jadi kalau misalnya ridho Allah itu kan tergantung orang tua Ustaz. Nah, kalau kadang kita udah berbakti kepada orang tua tapi kepada hablum minannas juga kurang. Karena hati kita merasa ujub Ustaz. Hati ini kan enggak bisa dibohongi Ustaz. Ya, yang tahu diri kita sendiri. Betul. Coba tolong penjelasannya lebih rinci Mas, agar saya lebih paham dan teman-teman juga lebih paham. Sekarang last lesson pun sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, kita dapat tambahan bahannya. Iya. Bukan sekedar pertanyaan. Ya. Ini berapa penggalan yang disampaikan. Ya. Walaupun intinya mungkin adalah tentang bentuk-bentuk dakwah itu tadi. Ya. Apakah berbagai aktivitas teman-teman sekarang ini pemuda-pemudi, remaja-remaji, ya kan kalau ada pemuda-pemudi boleh remaja-remaji juga, ya kan, ya. Itu dianggap dakwah ini insya Allah dan tidak dilarang sendiri kan? Tidak. Iya, tidak menonton, capek juga. Iya. Sebentar kita akan jelaskan itu, tapi mungkin kalau mau lebih dalam, saya ingin tanya dulu, apakah saudara-saudari setuju tentang yang saya katakan tadi dengan ayat-ayat yang saya bacakan, saya jelaskan bahwa ternyata jalan para pejuang saat ini di negeri kita dan di berbagai tempat umumnya di dunia ini itu adalah jalan dakwah. Ini dulu yang saya mau tanyakan. Setuju atau tidak setuju? Kalau tidak setuju, tolong angkat tangan, jangan dibiarkan. Ya, kita diskusi. Karena saya sudah menegaskan jalan pejuang sekarang ini yang rindu surga adalah jalan dakwah. Apakah saudara-saudari setuju? Setuju ya? Alhamdulillah kalau gitu sudah selesai. Ya. Nah, tinggal menjelaskan masalah dakwah. Baik. Apa sih sebetulnya dakwah itu? Dakwah adalah mengajak kepada Allah SWT. Kan begitu? Bukan mengajak pada diri saya, pada organisasi saya, atau pada hal-hal lain. Mengajak kepada Allah SWT. Artinya, mengajak orang lebih dekat pada Allah SWT. Dari kafir kepada muslim. Dari syirik kepada iman dan tauhid. Dari maksiat kepada ketaatan.
dari malas ada rajin beribadah, ya, dari biasa-biasa menjadi yang baik, lebih baik dan menjadi luar biasa. Itu dia dakwah. Jadi merubah keadaan seseorang kepada yang lebih dekat pada Allah SWT. Kalau demikian, makna dakwah itu begitu luas. Apapun yang Anda sebutkan tadi, itu masuk dakwah. Selama benar-benar dia sebuah proses untuk membuat orang lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin dekat pada fulana, ya. Atau sebaliknya, fulana lebih dekat pada fulan, ya. Kalau ini maka bisa berubah, terutama pada niat untuk berdakwah. Dan tentu saja diperlukan keikhlasan. Sebelum saya lupa, tadi ada pertanyaan masalah ridho, ridho Allah SWT. Ini kita ingin luruskan juga. Memang kita masuk surga dengan ridho Allah. Ini kata kunci. Dalam hadis sahih, tidak seorang pun akan masuk ke dalam surga kecuali dengan ridho Allah SWT. Tapi ingat bahwa ridho Allah SWT tidak datang begitu saja, tidak jatuh dari langit, tapi melalui usaha kita, diantaranya ketika kita mendapatkan ridho kedua orang tua, ya. Ketika iman kita tidak bercampur dengan kesyirikan, ketika tauhid kita murni dan seterusnya, ya. Baik, kembali kepada persoalan dakwah. Jadi cara umum dakwah seperti itu, tetapi dakwah yang terbaik yang dibicarakan, bukankah dakwah yang akan kita lakukan ini itu adalah dakwah yang pernah ditunjukkan Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu, mari lihat kembali bagaimana dakwah Nabi SAW. Adakah dakwah Nabi SAW itu semata-mata ceramah? Ya, jawabannya tidak, bukan semata ceramah. Adakah dakwah Nabi SAW semata-mata untuk menyadarkan orang per orang, lalu setiap orang dibiarkan terserah, ya, mau bagaimana mengamalkan Islam? Tidak, ya. Dakwah Nabi SAW menyadarkan orang per orang, dan kemudian orang per orang yang sudah sadar ini membentuk komunitas, dan komunitas itu bersama-sama bekerja sama untuk melaksanakan dakwah yang lebih besar, ya, sehingga dakwah ini kemudian membentuk komunitas, ta'ifah, umat, dan akhirnya terbentuklah masyarakat Islam yang diridhoi Allah SWT, yang disebut dengan masyarakat, yang disebut dengan khaira ummah, sesuai dengan Ali Imran ayat 110. Nah, inilah sebetulnya dakwah yang dipikirkan, terutama para pemuda-pemudi, ya. Kalau sekadar ceramah, mudah. Ambil, beli buku khotbah, ya. Naik di mimbar dibaca, gampang, ya. Apalagi kalau berdakwah di zaman sekarang ini ceramah paling gampang, ya. Karena ada amplopnya. Bukan begitu, ya. Kalau mudah, ada amplopnya. Dan itu yang banyak di andalan kita. Padahal dakwah yang kita maksudkan adalah dakwah yang benar-benar membentuk kesadaran secara pribadi-pribadi dan sekaligus membentuk kesadaran untuk bagaimana membangun komunitas dakwah. Dan dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf." Ya, utak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendak ada di antara kalian sekelompok manusia, sekelompok orang beriman yang mengajak ke jalan Allah SWT, memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi kalau dibahasakan bahasa yang lebih sederhana, saudara-saudari di Yayasan Islam apa ini? ISIS, ya, bukan yayasan, sorry. Ya, saya sendiri belum baca di panjangannya apa. Ya, pemuda-pemudi Al-Azhar. Ya, ini kalau sederhananya bagaimana komunitas ini membentuk suatu kekuatan dakwah
yang dapat melebihi kekuatan pribadi-pribadi. Sebab manusia ini lemah kalau sendiri. Coba sekarang nih, dari antara saudara-saudara ini, berapa orang yang sudah bisa langsung berdamai? Baik secara lisan ataupun secara bilhal. Mungkin dihitung satu atau dua dari perempuan maupun laki-laki, dari perempuan laki-laki. Tapi ketika itu menjadi komunitas yang solid, maka saudara-saudari dapat melakukan dakwah yang besar, ya. Kenapa? Karena misalnya sekarang ada wilayah di sini di Jakarta yang kita sering mengeluh, kita sering mengatakan, waduh, di komunitas sana itu komunitas umum udah dipengaruhi oleh orang-orang Kristen, ya, udah terjadi kristenisasi misalnya. Ada lagi komunitas kumuh, kita katakan sudah masuk orang-orang sosialis berpikiran komunis, ya, betul? Sekarang pertanyaannya, cukupkah dengan keluhan? Cukupkah dengan bikin laporan? Tidak, kita perlu turun ke sana untuk berdakwah. Tapi turun ke sana orang per orang tentu tidak mudah, betul? Disinilah pentingnya komunikasi. Dan saya berharap malam ini, ya, ketika kita berbicara jalan perjuangan menuju surga adalah melahirkan suatu semangat dakwah bersama. Dan ini yang harus dilakukan orang-orang intelek, para pemuda-pemudi. Jangan sampai seolah-olah yang berdakwah di kalangan kita ini tinggal jamaah tabligh saja. Betul? Iya. Kita ini yang berdakwah tinggal dua, jamaah tabligh. Tahu jamaah tabligh? Yang sudah keliling masjid-masjid itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya orang-orang yang disini dan ceramah. Mana pemuda-pemuda Islam, para mahasiswa, mahasiswinya? Bukankah mahasiswa-mahasiswi ini sebetulnya kekuatan besar dalam dakwah? Ya. Kalau alasan kita tidak bisa ceramah, adakah orang dilahirkan langsung bisa ceramah? Tidak. Ya. Dan ceramah hanya bahagia dan dakwah. Nah, ini yang saya harapkan saudara-saudari tentu tahu berbagai informasi di medsos. Kondisi yang memprihatinkan umat kita, ya, baik itu dalam masalah-masalah yang sangat sederhana, mereka yang terjatuh dalam kesyirikan, yang belum sholat atau tidak sholat, belum menutup aurat, sampai kepada hal-hal yang pelik seperti mereka misalnya lebih memandang mereka memandang bahwa tidak masalah memilih pemimpin orang kafir, ya, sekalipun ada pemimpin muslim yang sebetulnya juga tidak kalah baiknya daripada pemimpin kafir itu. Ini sekali lagi memerlukan kesadaran bersama, dan bukan sekedar kesadaran tapi gerak langkah bersama. Nah, saya kira sangat jelas ini. Kita kembali diskusi lagi, ya, kita kembali diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya, bagaimana mewujudkan pesan? Dan ini jalan surga yang kita lupakan. Kalau ada yang bilang berbuat baik pada orang tua jalan surga, betul. Haji yang mabrur juga betul. Tapi judul kita malam ini jalan juang para perindu surga. Kita fokus bahwa kita ingin masuk surga melalui jalan perjuangan, dan itu adalah dakwah. Dan kita bisa berdakwah kalau kita bersama-sama dan bekerja sama. Semoga bermanfaat. Baik, penyampaian sangat semangat. Dan semoga bagi jemaah sekalian, apakah ada pertanyaan dari Ahwat tadi, Iwan Buddha, atau bagaimana? Boleh bertanya hal lain, kalau mau juga. Tidak ada lagi? Ada juga dari Ahwat. Sini, Bakar. Oh ya, kasih Ahwat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Sebelumnya tadi kan mengatakan bahwa dakwah itu mempunyai makna yang begitu luas. Bisakah kita sebutkan bentuk dakwah kita
selain kita memberikan semacam ceramah ataupun motivasi-motivasi baik melalui media sosial ataupun lain-lainnya dalam bentuk seperti bentuk art, seni. Seni di sini adalah kita bagi-bagi bisa musik, bisa lukisan, ataupun rupa. Menurut Pak Ustadz sendiri bagaimana? Karena hal yang berbau unsur art ini kadang dalam dunia Islam juga masih ada yang pro dan kontra hukumnya. Nah, itu yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu, jawab apa? Ya. Jadi kalau berbicara tentang dakwah benar sangat luas. Ya. Sangat luas sekali. Dan ini rahmat Allah buat kita semuanya bisa berdakwah. Sebetulnya tidak ada di antara kita yang bisa berdakwah. Ya. Sayang kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Untuk dakwah secara verbal saja dengan ungkapan, dengan ucapan itu Nabi SAW memberikan syarat yang sangat minimal yang insya Allah semua kita bisa. Apa syarat minimalnya? Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Kita yang sudah sholat itu sudah berapa ayat yang kita tahu? Dan ayat itu jangan diartikan secara harfiah saja bahwa ayat itu artinya ayat Quran, tidak. Ayat itu maksudnya satu kebenaran yang kita telah ketahui. Ya, kalau Anda hanya mengetahui bahwa cara berwudu yang benar seperti ini, lalu ajarkan, itu juga dakwah. Ya, ya. Nah, sekarang masuk pada pertanyaan, bagaimana dakwah dalam seni? Dakwah dalam seni juga dibenarkan dalam Islam, ya, selama tidak ada ayat hadis yang bertentangan dengannya. Karena itu misalnya orang berdakwah dengan lagu boleh, ya, dengan lagu. Adapun lagu yang diiringi musik, nah inilah yang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Banyak ulama yang kemudian menganggap bahwa musik itu tidak dibenarkan. Ya. Ada dalil-dalil yang dikemukakan, dalil-dalil yang juga tidak ringan, artinya dalil-dalil yang begitu kuat bahwa musik itu tidak dibenarkan. Sehingga kalau kita mau keluar dari khilaf, maka lebih bagus kalau memang mau dakwah dengan lagu tidak usah pakai musik. Ya, ya. Sebab dakwahnya itu melalui nada-nadanya. Saya kira sulit untuk kita mengatakan bahwa musiknya itu yang menyadarkan. Ya. Yang bisa menyadarkan adalah syair-syairnya itu, kalimat-kalimatnya. Nah, orang boleh berdakwah melalui lagu, boleh berdakwah melalui lukisan. Lukisan boleh, ya. Lukisan yang indah. Ya, tetapi kalau melukis manusia atau binatang, ini hadisnya sahih, dilarang. Ya. Jadi beda antara foto dan lukisan. Kalau foto, khilaf di antara ulama dan paling kuat boleh. Ya, boleh foto itu tidak masalah. Tapi melukis dengan tangan, melukis manusia, melukis hewan, ini dalil-dalilnya lebih kuat, tidak boleh. Ya, karena itu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak Ustadz, sebelumnya saya pribadi saya suka melukis. Cuman kalau seandainya misalkan improvisasinya adalah saya menggambar sebuah tangan atau tangan seperti bergandeng atau mungkin siluet mungkin, tapi tidak sempurna bentuknya, tidak ada matanya terlihat. Nah, itu tidak ada masalah. Para ulama sudah sepakat itu tidak ada masalah. Jadi atau melukis makhluk yang tidak pernah kita lihat juga boleh, ya. Makanya seperti misalnya lukisan tentang yang seperti film karton itu, ya kan? Itu kan banyak sebetulnya imajinasi, ya, ya. Nah itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau menyerupai yang bentuk aslinya, ini dipandang menyaingi ciptaan Allah SWT. Kalau lukisan saja tidak boleh, lebih parah lagi patungnya. Wah, itu lebih parah lagi. Itu sudah tiga dimensi, ya. Dan ini yang sudah lebih dekat kepada berhala-berhala yang pernah ada di zaman kaum musyrikin, ya. Jadi silakan, dan sebetulnya kreativitas melukis itu bisa diarahkan, ya. Saya waktu di Jepang dulu, saya sangat kagum dengan orang-orang Jepang yang karena sering menulis kanji,
ketika belajar kaligrafi menjadi luar biasa sekali indahnya ya kaligrafi itu. Itu silakan ya. Dan pada diri manusia dan jiwa seni, karenanya jangan dihilangkan itu. Ya, ini kalau suara saya tidak parah, saya bisa kasih contoh, saya bisa nasyid loh. Ya. Tapi lain kali aja ya. Apalagi kalau bukan di masjid. Ya. Baik. Nah, jadi berdamai dengan berbagai. Saya pernah dengan seorang syekh, ini saya yang beri contoh. Bentuk-bentuk dakwah. Ketika diberi kesempatan 50 orang, hampir 50 orang itu bisa menyampaikan bentuk contoh daripada dakwah. Misalnya, ada satu orang di Mekah. Ini contoh bagus nih. Dia selalu mendengar gurunya salah dalam ucapan. Ini syekhku saat ini, salah dalam ucapan. Tapi salahnya ini kan menjadi adat, jadi adat. Kalau dia dia bersumpah dia selalu bilang wal Ka'bah demi Ka'bah. Itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Bilang demi Ka'bah? Tidak boleh. Hadisnya sahih kalau mau bersumpah bersumpahlah atas nama Allah. Jadi kalau bersumpah bilang lillahi, billahi atau tallahi, ya demi Allah. Seperti itu. Ya, jangan bilang demi Rasul, tidak boleh itu. Ya, kalau di masyarakat kita kan demi Allah demi Rasul, ya, demi Allahnya benar, demi Rasulnya tidak boleh. Nah, ada ini saya beri contoh nih, contoh bagaimana cara berdakwah. Ada seorang syekh disegani, tapi kalau jadi adatnya, kalau dia bersumpah wal Ka'bah demi Ka'bah, ini sebenarnya muridnya itu berinding. Bulu kuduknya kira-kira ya, atau dia merasa wah gimana, tapi mau langsung menasehati tidak gampang juga ya, tidak gampang syekh. Akhirnya dia dapat akal ingin mengingatkan ini syekh mengajarkan Quran, maka ketika dia mau mendakwai gurunya dia bilang syekh tolong saya mau perdengarkan bacaan saya, dikoreksi benar atau tidak ya, termasuk tajwidnya. Oke, silakan anakku baca. Ini dia baca. Li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was sayf falyabudu hadzal bait. Salah itu. Ya. Ulang lagi. Falyabudu hadzal bait. Bukan falyabudu rabb hadzal bait. Dia ulang lagi. Falyabudu hadzal bait. Kok salah dulu kamu? Maaf lemahannya dulu. Yang gampang begitu aja kok kamu enggak ingat? Ya. Ayo ulang lagi. Setiap sampai di situ falyabudu hadzal bait. Apa artinya itu? Falyabudu artinya apa? Maka hendaklah mereka menyembah hadzal bait, rumah ini maksudnya Ka'bah. Ya. Kata gurunya, itu salah anakku. Tidak mungkin, tidak boleh kalian menyembah rumah ini Ka'bah ini. Yang disembah itu Allah. Makanya ayatnya falyabudu rabb hadzal bait. Kata sang murid yang tadi bermaksud dakwah. Oh, jadi enggak boleh, Syekh. Iya. Ya enggak boleh lah. Loh, gimana kalau kita bilang demi Ka'bah? Baru Syekhnya ingat. Oh, saya sering bilang begitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berarti kamu ingin mengingatkan. Itu satu contoh. Ya. Pernah satu ketika juga, cucu Nabi SAW. Siapa cucu Nabi SAW? Hasan dan Husain. Radiyallahu anhumah wa'an abihima wa'anis sahabati ajma'in. Bilang amin. Pernah satu ketika mereka lagi lihat ada yang butuh. Dalam hati bisik-bisik, wah ini wudhunya tidak benar nih ya. Ya, tapi orang tua gimana nih anak muda mau menyampaikan pak gurunya salah, kan takut tersinggung, betul atau tidak? Nah, akhirnya mereka dapat akal, bilang pak ya, kalau pak itu orang Indonesia ya, kalau di sana syekh ya, syekh ini saudara saya, dia bilang dia wudhunya paling benar. Padahal saya merasa butuh saya paling benar.
saya ingin Sheikh menjadi penilai, ya, siapa di antara kami yang paling betul wudhunya. Ya. Ini luar biasa. Kata Sheikh, oke, silakan. Mulailah Hasan berwudhu. Selesai berwudhu, sudah. Terus satu lagi, Hussein. Hussein juga berwudhu, selesai mereka berdua tanya, Sheikh, mana yang paling betul untuk kami? Bila wudhu kalian dua-dua betul, wudhu saya yang salah. Wah, kayaknya gak nyambung di ceritanya. Nyambung apa tidak, Tim? Bener nyambung? Kok wajahnya menunjukkan tidak? Jadi, Sheikhnya ini mau diingatkan wudhunya salah, tapi dengan cara halus, ya. Cara halus, jadi dia bilang kita ini berselisih mana wudhunya paling benar, tolong Anda menilai. Padahal dua-dua wudhunya sama. Begitu melihatnya, lalu kemudian Sheikh mengatakan wudhu saya yang salah, wudhu kalian benar. Ini sekedar contoh ya, terhadap pertanyaan saudari. Begitu banyak contoh-contoh berdakwah yang bisa kita lakukan. Ada yang berikutnya, silakan. Ya, kepada saudara Luki dipersilakan, mohon mic-nya diotor. Ada juga mau tanya lagi? Oh ya, kasih dulu kesempatan. Ya, mumpung mic-nya di sini. Sabar ya, mohon mic-nya di sana. Mohon ya. Silakan. Silakan. Ustaz, kalau jalan dakwah kita yang ada di sini kan lebih mudah daripada yang mereka yang ada di daerah konflik. Betul. Jadi contoh seperti apa jalan dakwah mereka yang menjadi korban konflik di daerah konflik itu? Daerah konflik di mana nih? Di luar negeri? Seperti di Aleppo. Oke, baik. Kalau seperti di Aleppo atau di Palestina, jalan juang mereka tidak semata-mata dakwah. Ya. Justru di sana jalan juangnya jihad. Ya. Jalan juangnya adalah jihad. Ya. Jelas ini? Makanya kita tempatkan pada tempatnya. Ya, kalau berbicara di Aleppo, di Palestina, jalan dakwah mereka, jalan juang mereka adalah jihad bisa gitu. Ya. Mereka harus berusaha untuk melawan semaksimal kemampuan mereka terhadap kedoliman yang ada. Tapi di sini jalan juang kita adalah dakwah. Ya, dengan berbagai ragam. Ada yang menarik dari pertanyaan saudari kita, bahwa jalan dakwah di daerah konflik lebih berat. Benar sekali. Dan sepatutnya kita ini semua malu. Malu kepada saudara-saudara kita di sana dan malu kepada Allah SWT. Kita di sini begitu banyak karunia Allah SWT, begitu banyak kemudahan, begitu terbuka lapangan dakwah. Tapi apa yang kita pilih? Jalan dakwah atau jalan tidur? Jalan tidur. Ya. Bahkan kadang-kadang melebihi standar dokter yang 8 jam. Padahal standar dokter 8 jam itu tidak valid itu. Iya, itu untuk anak bayi lah. Iya. Iya, atau anak balita. Atau yang masih apa di bawah yang belum balik lah. Yang sudah balik nih kalau udah tidur 5 jam itu udah cukup. Iya. Gunakan waktu untuk belajar tahajud, witir, mengaji, berbaca dan seterusnya, ya, agar kita maju. Bagaimana kita mau berdakwah kalau tidurnya saja? Ada senyum-senyum, ya. Senyum-senyum ingat bawa temennya, perlu banyak tidurnya, bukan diri sendiri. Ya. Jadi kita patut malu. Saudara-saudari, ya, yang pemuda-pemudi ingat kisah Musa bin Umair. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kaya raya menunggu meninggalkan segala kekayaan itu, bukan berjihad, angkat senjata, bukan, pergi berdakwah yang pahalanya tidak lebih sedikit daripada orang pergi berjihad fisabilillah. Bahkan di saat seperti ini, di seperti di negeri kita, dakwahlah yang paling besar pahala. Sayang seribu sayang, kita ini paling malas berdakwah. Dan jangan menyesal kalau kondisi umat kita seperti sekarang ini sangat memprihatinkan. Ya, kita ini kadang-kadang belum sadar kondisi umat sangat memprihatinkan.
jumlah yang syirik kita tidak tahu berapa banyak, yang belum sholat begitu banyak, yang tidak menutup aurat, yang walaknya kepada orang kafir dan seterusnya. Itu semua karena dakwah kita tidak jalan. Ya. Karena itu saya bersemangat ke sini, berharap meningkatkan kesadaran diri saya dan kesadaran saudara-saudari untuk kita menempuh jalan para penduduk surga ini, yakni jalan dakwah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ini terkait yang tadi di awal yang suku Badui sama ya. Ketika yang disusuk pedalaman yang tidak bisa diakses oleh orang-orang perkotaan, yeah. Mereka itu dari terlahir sehingga meninggal, mereka tidak pernah punya agama ataupun meskipun berhala ataupun mereka sama sekali tidak pernah. Bagaimana mereka jalan berjuang menuju surganya? Apakah itu ataukah bagaimana nasib mereka kalau ketika nanti mereka masuk surga? Yeah. Ini tidak sulit untuk dijawab. Kalau sekedar informasi, ya informasinya adalah bahwa mereka itu nanti di hari kiamat, orang-orang yang memang tidak pernah dakwah sampai ke mereka, benar-benar tidak pernah sampai ya, dan itu sangat sedikit ya, itu nanti akan diuji di hari kiamat oleh Allah SWT ya, dan Allah yang lebih tahu di mana tempatnya nanti. Itu tidak perlu panjang dibahas. Yang perlu dipanjang dibahas itu adalah bagaimana nasib kita yang telah sampai dakwah kepada kita ya, bagaimana nasib orang tua kita yang dakwah telah sampai kepada mereka, bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana nasib saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi, bagaimana nasib mereka padahal dakwah sudah sampai kepada mereka. Dan ini bukan dijawab dengan kata-kata saja, tapi dijawab dengan ikhtiar dan usaha kita. Kalau saudara-saudari tidak mengambil secara sungguh-sungguh dakwah ini, maka saudara-saudari termasuk orang yang tega akan membuat sebagian tetangga, sebagian keluarga masuk neraka, padahal saudara-saudari bisa membantu untuk menyelamatkan mereka ya. Dan itu untuk menyelamatkan diri kita. Ada yang tersisa sedikit dari saudara kita, orang di tempat komplit, salah satu beratnya dakwah itu adalah sulit membagi waktu bagaimana menyampaikan dan bagaimana melawan musuh seperti dahulu di zaman kemerdekaan kita atau zaman penjajahan, sehingga ilmu tidak bisa tersebar ya dengan leluas. Makanya ketika kita baru merdeka, sedikit sekali orang Islam yang paham agamanya. Tapi ketika keadaan aman, sebetulnya ada kesempatan. Sayang banyak orang punya kesadaran tidak memanfaatkan waktu, sehingga pengaruh-pengaruh luar yang berbahaya itu yang kemudian leading dan mempengaruhi umat kita. Semoga Allah melindungi kita ya. Ini masih lagi baik, ya, silakan. Saya tahu pertanyaannya nih. Ya tahu. Kapan selesai Ustaz? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin salah satu jalan mendakwah kan apa ya, memberi contoh juga termasuk salah satu jalan untuk mendakwah. Nah, kadang ketika emang kita ada niat memberi contoh yang baik gitu, di tengah jalan itu suka timbul perasaan apa ya, takut ujung, takut ya, takut ria gitu. Itu gimana cara patrolnya? Baik, wah ini pertanyaan bagus sekali. Kita sering dipengaruhi untuk ujung oleh iblis, oleh syaitan ya. Ini harus dilawan ya. Tetapi melawan ujung bukan dengan menghentikan amal soleh ya. Jadi ada misalnya begini, saya gak mau pergi pengajian karena nanti ujub ya. Ya, atau lagi jalan ke pengajian kemudian rasanya saya kurang ikhlas ya, kurang ikhlas, kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang begitu. Kalau begitu udahlah balik kanan pulang ke rumah. Ini telah masuk dalam perangkap syaitan. Bukan begitu melawan ujub. Melawan ujub yang pertama dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar saja. Ya. Kedua, terus melaksanakan kebaikan itu. Ya kan? Kebaikan itu. Nah, itu sudah langkah yang penting. Langkah berikutnya adalah biasakan diri kita melaksanakan suatu amalan sama saja ada orang atau tidak ada orang.
misalnya kita mau memberikan contoh bersedekah, kan itu contoh baik, itu kan dakwah. Ketika diumumkan di masjid atau di sini komunitas kita, tiba-tiba YISC ini kita mengumpul sumbangan, ya, terus di sini ngaku 100.000, sini 50.000 dengan maksud memberi contoh bagi yang lain. Nanti ketika tidak ada orang, biasakan juga jangan kurang dari itu. Jangan kalau ada orang 50.000, ya. Kalau tidak ada orang, jatuh nolnya satu. Ya, salah-salah limanya juga jatuh. Akhirnya nol semua. Ya, dan itu cara kedua melawan ujung. Jadi yang pertama istighfar, terus memberikan pengamalan. Yang kedua, biasakan diri ini sama pengamalannya. Misalnya lagi sholat nih, biasanya kita, ya ini kelemahan manusia lah. Kalau kita lagi kumpul-kumpul teman-teman remaja masjid, tentu kita ingin sholat kita yang terbaik. Karena tentunya tidak mau jadi dapat tanggapan gak enak dari teman kan. Kok sholatnya buru-buru banget sih? Ya kan gitu. Ya, ini kilat khusus ya. Ya. Nah, nanti kalau pulang ke rumah sholat sunat, juga upayakan sholatnya lama, sama ya. Itu melawan ujuk itu. Jadi tidak berbeda antara ketika kita dengan orang dan tidak ada orang. Ada lagi? Ya, baik ya, silakan. Di luar satu lagi ya. Ya, tadi itu kemudian akhwat. Nanti setelah dua akhwat ini udah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya aja, tadi kan Ustaz bilang sebenarnya kalau misalkan untuk berdakwah yang paling gampang itu adalah menyampaikan. Iya. Sampaikanlah kalau punya dengan satu ayat. Nah, tapi di lain sisi kita juga diingatkan bahwa kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu juga harus melihat kondisi siapa yang disampaikan dan konteksnya dan lain-lain gitu, karena bisa jadi betul, justru apa yang kita sampaikan malah menjauhkan dia dari dakwah seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal itu sebenarnya ada nggak sih, maksudnya batas minimal dari seseorang ya. Siapakah, seperti apakah dia harus punya mungkin dalam tanda kutip kewajiban untuk berdakwah, atau mungkin dianggap sudah cukup kompeten berdakwah, atau kayak saya ini kayak ini yang masih blank kayak ini bagus sekali. Ini pertanyaan super. Ya. Jadi orang sering bertanya, Ustaz, seperti apa saya berbunyi berdakwah? Memang ada hadisnya sampai 41 ayat. Tapi kan ada juga hadis yang lain yang mengingatkan kita jangan berdakwah kalau tidak ada ilmu, kan begitu? Ya. Terus yang kedua, berdakwahnya harus sesuaikan dengan objek dakwah. Jangan-jangan malah kita menyesatkan dia nanti atau membuat dia lari dari dakwah. Betul. Di sini tidak sulit. Yang penting kita mau sungguh-sungguh saja. Anda mengetahui tentang apa? Katakanlah wajibnya sholat. Ya. Wajibnya sholat. Kalau menjelaskan wajibnya sholat di depan saudara-saudari kita ini, ya mereka bilang kita udah pernah tahu semua wajibnya sholat. Ya, kan begitu. Kalaupun disebut sepintas saja. Tapi kalau menerangkan wajibnya sholat kepada orang-orang yang ya, yang lagi tidak sholat, itu kan tepat. Terus caranya bagaimana? Nah, caranya ketika bertemu, tidak mesti bahwa begitu ketemu lantas, Pak, Bapak tahu kan wajib sholat? Saya lihat Bapak ini kayaknya belum sholat nih. Wah, itu udah banyak bisa nanti. Saya kasih contoh yang paling gampang, dan ini contoh yang kadang-kadang kita lupa. Saya setiap naik taksi, saya ingin berusaha agar saya tetap berdakwah. Bagaimana caranya? Saya akan mulai dari taksi, mulai dengan pembicaraan yang gampang. Ya, bagaimana Pak keadaan sekarang? Ya, dia cerita yang susah dan sebagainya. Lalu ngomong sebentar apa aja yang bisa masuk. Lalu kemudian lihat di bagian depan tuh, bagian depan namanya. Kalau namanya kelihatan jelas muslim, ya kan? Kan udah lebih mudah itu. Ya, oh jelas muslim. Nah, kita udah masuk, Pak, alhamdulillah Bapak dengan jadi sopir taksi ini saya kira adalah rezeki karunia dari Maha Kuasa. Bapak lihat banyak yang tidak bekerja, ya. Biasanya kan juga iya betul ya. Walaupun nanti biasanya sopir taksi ya itu mau cerita kesusahannya supaya kalau bayar nanti agak lebih ya begitu. Tidak masalah, tapi Pak, nah nanti kemudian tergantung kalau dia tadi bersyukur atau dia senang bisa masuk, ya. Apalagi Bapak nih paling gampang nih kalau masalah sholat, ya nggak sama dengan metro apa
Metro Mini atau apa, mau berhenti kan susah. Kalau bapak begitu penumpang turun, bapak sholat dulu kan. Saya berkali-kali biasa kulihat sendiri ungkapkan, wah ini lah ya, saya ini sholatnya masih gini, masih bolong-bolong. Jangan apa sia-siakan kesempatan itu. Oh saya doakan pak, jangan langsung bilang, wah bapak tuh kalau bolong-bolong masuk neraka nanti. Wah, atau bapak percuma tuh sholat kalau bolong-bolong. Bapak sholat 5 rakaat atau tidak sama sekali. Jangan, ya. Mulai dengan, waduh saya doakan pak, insya Allah bapak nanti jadi 5 waktu sholat. Ya. Nah sekarang ini udah duhur hampir asar pak, bapak udah sholat belum? Kalau belum, nih pak ada masjid dekat nih, kita mampir sholat, argonya biar jalan pak. Ya, saya tungguin di sini. Ya kalau bilang matiin argonya, pasti dia bilang rugi dong gua. Ya. Ini contoh aja. Ya, baik ya. Ini sekedar contoh bagaimana supaya kita bisa melakukan dakwah itu. Baik. Bagaimana supaya situasinya tepat? Situasinya tepat, maka perlu kita juga memahami kondisi orang yang kita hadapi. Ya. Dan kita ini muda-muda yang hidup di kota lebih gampang mempelajari kondisi orang. Ya. Dan Nabi SAW berikan petunjuk, yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan persulit, ya. Basyiru wala tunaffiru, gembirakan dan jangan buat orang lain. Dahulukan kelemah lembutan dalam dakwah. Ya. Saya kira demikian. Dan jangan mudah menyerah. Sebenarnya kalau panjang waktu kita bisa bercerita banyak kisah-kisah. Kasih kesempatan ini dulu, Akhwat, sebagai penutup. Penutup, silakan. Yes. Saya juga harus cepat-cepat bilang sebagai penutup, supaya jangan satu persatu berdiri, nanti tiga-tiga berdua di sini. Secepatnya ditutup setelah dua pertanyaan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara dakwah yang efektif dan cepat untuk mengingatkan orang tua kita atau saudara kita supaya melaksanakan sholat dengan baik dan benar? Apabila dakwah dengan kita ingatkan, kita tahu bahwa pentingnya sholat dan contoh diluarkan, tapi tetap saja dakwah itu belum sampai ke hati, jadi sholatnya masih bolong-bolong. Baik. Sekalian pertanyaan kedua, Mbak yang di belakang jadi bertanya. Belakang depan. Kalau yang ketiga nih, nggak apa-apa belakang bisa main depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kadang-kadang suka salah mengartikan atau memang belum paham gitu ya. Tentang? Arti dari insya Allah dengan insya Allah, astagfirullah dan masya Allah. Masya Allah. Ya. Itu kadang-kadang suka ketukar-tukar. Suka ketukar. Suka ketukar. Ya. Oke. Okay. Ya. Kadang-kadang saya mau ngasih ke orang tapi saya ilmunya belum ada. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Ini penting pertanyaan juga. Yang terakhir depan sekalian kita ambil semua pertanyaan dan menjawab sekalian. Ya, itu silakan. Ya. Menanya ini Pak Ustaz, kayak tadi kan juga sedikit kan tentang seni yang tentang gimana kayak patung yang menyerupai apa ciptaan Tuhan. Ya. Sebenarnya kalau kayak untuk kita nih, kita udah mengakui keagungan Tuhan, apa itu masih patung dianggap sebagai berhala buat kita? Ya, baik. Pertama tentang patung, kita mulai dari nomor 3 ya. Ya. Ini sekaligus supaya saya bisa ingat dari yang pertama ya. Yang ketiga, paling gampang diingat bahwa masalah patung-patung itu tidak ada kaitannya dengan orang mengagungkan tidak mengagungkan. Ya. Patung jelas tidak boleh. Ya. Hadisnya jelas. Nanti dari kiamat disuruh tiupkan ruh pada patung itu. Ya. Pada lukisan itu. Ya. Dia tidak boleh. Walaupun kita, justru kita ini yang sudah mengagungkan Allah yang harus lebih menjaga syariat Allah SWT. Kemudian yang kedua, bagaimana ucapan masya Allah dan istighfar? Bukan? Subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Nah, pertama di Jakarta ini ucapan masya Allah selalu salah kata. Di Jakarta ini sejak saya datang berapa 4 tahun yang lalu, saya kaget-kaget sering. Kadang-kadang ustaz-ustaz ya salah menempatkan masya Allah. Tadi ada perampokan di sana, masya Allah. Ya. Ada pokoknya cerita, ya. Wah itu ada anak yang diperkosa lalu dibunuh, masya Allah. Ini semua salah kaprah.
Masya Allah itu tidak boleh ditempatkan kecuali yang baik-baik. Karena Masya Allah itu artinya apa? Apa artinya Masya Allah? Terjadi karena Allah. Iya, Masya Allah. Iya. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ya. Nah, kita kan selalu sekarang ini kalau ada yang buruk-buruk tuh ada di situ juga ini ibunya enggak keturunan Masya Allah. Astagfirullah. Ya, jadi nih. Jadi ucapan Masya Allah ini tidak boleh kecuali yang baik-baik. Misalnya ini contohnya ini penting penerapannya. Lihat teman kita nih pakai tas baru, ya. Biasanya perempuan, ya. Kalau laki-laki tas baru kemudian jadi kegaguman itu patut dicurigai. Nih lihat nih tas baru, cantik tasnya. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Tambah dengan Masya Allah. Atau tiba-tiba hari ini, cantiknya bajunya, ya, dan sebagainya. Atau lihat anak bayi atau anak-anak teman kita, cantiknya, jangan berhenti di situ. Sambung dengan Masya Allah. Mobilnya bagus, Masya Allah. Sebab kalau tidak, ini bisa kena penyakit ain. Tak penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh hasad, ya, iri dengki, itu bisa menyebabkan kecelakaan, kecelakaan, sakit, ya. Makanya salah satu anak-anak yang sering sakit boleh jadi karena orang sering memujinya, tidak menyebut Masya Allah. Benar itu, ya. Itu hadis-hadisnya sahih. Tidak ada teman-teman kita yang suka sakit-sakit, ya. Baik. Sekarang subhanallah atau sebelum subhanallah. Jadi kalau yang buruk-buruk apa yang harus diucapkan? Kalau yang buruk-buruk ini kita perlu sosialisasikan, ini salah satu dakwah. Salah satu dakwah yang perlu saudara-saudari lakukan. Apa kalau buruk yang terjadi, apa yang kita ucapkan? Bisa subhanallah, bisa innalillah, bisa astagfirullah, bisa na'udzubillah. Ya. Ya. Itu ucapannya. Kemudian subhanallah. Subhanallah ini bisa dua. Bisa untuk yang baik, bisa pula untuk yang buruk. Karena subhanallahnya masa maha suci Allah. Jadi kalau misalnya ada yang buruk, kita bilang subhanallah. Subhanallah itu kita mensucikan Allah daripada keburukan itu. Kalau melihat yang baik, kita bilang subhanallah, kita juga mensucikan Allah yang luar biasa menciptakan yang baik ini. Jelas, Bu? Alhamdulillah. Kalau ibu udah jelas, mbak udah jelas. Baiknya, baiknya, kasih baik, baik, baik. Melihat cipta Allah. Iya, bisa Masya Allah, bisa subhanallah. Okay. Ya. Baik. Cukup ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Kayaknya saya udah lupa dari pertanyaan pertama. Apa yang dari pertama? Salat cara memendam baik. Oh iya, ya betul, masalah salat. Mendawai keluarga. Memang hal yang tidak mudah adalah dakwah kepada orang tua. Ya, saya kayak tadi dulunya juga orang tua. Biasanya orang tua itu merasa lebih pintar dari kita, kan begitu. Ungkapan yang paling gampang orang yang lebih tua itu begini, saya kan lebih duluan makan garam dari Anda. Kita bilang kalau cuma garam laut mah ya nggak usah dihitung. Ya kita maksudnya garam kebenaran. Ya. Kalau Anda memang lebih tahu ya teman-teman. Cara yang terbaik adalah bagaimana kita selalu memulai dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kepada orang tua, kepada saudara, usahakan berdakwah kepada mereka setelah melakukan suatu kebaikan pada mereka. Ya, lakukan kebaikan. Yang biasanya tidak cuci piring kalau akhwat nih, ya. Wah, cuci piring. Bahkan piring tetangga juga dicuci. Ya. Dari contoh. Nah, kalau dalam begitu, itu pasti lebih gampang dakwah orang tuanya. Ya, begitu dulu ya. Kesatu. Yang kedua,
berdakwah tidak langsung. Cari orang-orang yang disegani oleh orang tua kita, terus ngomongi, tapi ngomong baik-baik. Tolong dong ibu dibantu, sampaikan ke ibu saya, ya. Tapi jangan bilang-bilang dari saya, bu, ya. Terus beli beberapa buku atau pinjam buku di perpustakaan, bawa taruh di rumah, ya. Seolah-olah kelupaan aja di rumah, biar mereka baca. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, sekali-sekali aja jalan-jalan, bu, di masjid itu ada, jangan bilang pengajian langsung, ada hal yang baik misalnya pas ada bazar atau apa aja, ya, ya. Dulu kemarin misalnya di Kuitang itu ada pengajian di Masjid Al-Arab, terus banyak buku, banyak pakaian-pakaian muslimah, ajak ke sana, bu, kita ke sana jalan-jalan, ada pakaian-pakaian yang bagus, walaupun nggak punya duit mau beliin nggak apa-apa, ya. Kata orang Malaysia, kalau nggak beli belah, ya, beli belah intinya. Ini berbagai cara bisa dilakukan, ya. Yang paling penting tadi itu bahwa kita selalu dimulai dengan lembut, sebab kelembutan ini tidak akan pernah terkalahkan oleh sesuatu apapun. Bakana rifqu fi syai'in illa zana, kelembutan selalu menghiasi sesuatu apapun, ya, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali yang akan rusak. Tuh. Dan jangan lupa yang terakhir, banyak mendoakan saudara kita. Doa kita yang tulus di malam hari kepada mereka waktu tahajud itu sangat efektif, insya Allah. Saya punya pengalaman, alhamdulillah. Almarhum bapak saya dulu merokok berat. Alhamdulillah dengan lembut dan berhenti merokok. Lebih 10 tahun sebelum beliau wafat. Ibu saya tidak pakai jilbab. Saya pelan-pelan ngomong biasa saja, alhamdulillah. Akhirnya pakai jilbab, ya. Itu sebenarnya contoh. Apalagi kalau masalah sholat, tentu lebih mudah. Insya Allah, semoga kita bisa bertemu lagi, dan untuk sementara kita hanya ditutup, ya. Walaupun masih ada andaikan, ya. Tapi boleh lewat telepon. Telepon saya ada sama panitia, boleh kita jawab kalau ada yang ingin bertanya lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.